Saudara pilot and co-pilot dari pesawat Batik Air uh, mengangkut 153 penumpang tujuan kendari Jakarta yang tertidur saat penerbangan dinonaktifkan atau dibebas tugaskan untuk kepentingan investigasi. Tertidurnya pilot dan co-pilot ini membuat penerbangan sempat melenceng dari jalurnya. Pada 25 Januari lalu, pilot dan co-pilot yang menerbangkan pesawat Batik Air ID6723 dari Kendari ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tertidur. Akibatnya, pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar dan sempat melenceng. Pilot dan kopilot terbangun setelah mendapat panggilan dari pusat kendali wilayah Jakarta, hingga akhirnya balik arah dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat meninjau kesiapan mudik di Cirebon, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan melakukan investigasi agar kejadian serupa tak lagi terulang di kemudian hari. Dirjen, kita menegur keras uh, batik air dan juga uh, minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Itu. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak buat Sebelumnya, 25 Januari 2024, pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat batik Air ID 6723 dari Kendari menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten tertidur sekitar 28 menit. Hal ini menyebabkan pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar atau sempat menyasar ke ruang udara Cianjur, Jawa Barat. Pesawat yang membawa 153 penumpang akhirnya mendarat selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Corporate Communication Batik Air Danang Mandala Priantoro merespons insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang dari kendari menuju Jakarta. Dari keterangan pers yang diterima Kompas TV menyatakan Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan dan membebaskan tugaskan sementara pilot penerbangan yang bertugas itu. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi. Tim Liputan Kompas TV